Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Putri Glance. Oke, kali ini aku ingin liatin ke teman-teman semua peliharaanku yang lain. Nah, ini gecko. Ini aku ingin kawinkan geckonya ya, karena sudah ovulasi. Ovul. Nah, ini jantan ya, ini jantan yang bagus nih, Bold Street. Oke, ini biasanya. Kelihatan nggak sayang? Tuh, bagus banget kan? Tuh gede, gendut nih. Oke, ini betinanya yang ini. Betinanya juga gembul banget. Kelihatan nggak gembulnya? Kelihatan kan? Tuh. Ini gembul banget kan? Oke, cara ngawinin gecko itu sebenarnya gampang aja. Cuma tinggal kita satukan gini aja udah selesai. Nah. Ini. Udah tinggal gini. Tek. Nah, kita taruh aja di sini langsung. Nanti satu hari boleh dicek lagi, atau mungkin dibuat 3 hari baru dicek, dipisahin lagi, atau seminggu aja dibuat situ. Nanti biar dia bersama-sama. Nanti baru dicek lagi betinanya udah hamil atau enggak, udah ngandung telur atau belum gitu. Ini geckonya dulu netes ya. Alhamdulillah netesnya di bulan Mei. Sekarang udah agak gede. Tuh, gendut banget kan? Nih. Gendut. Ini sih kalau dilihat dari ininya kemungkinan besar betina. Pasti betina sih ini. Enggak dah. Udah berapa bulan kan? Mantap. Kita punya betina lagi berarti. Sip. Mantap. Oke, ini kita taruh di atasnya. Cuma kita susun gini aja, simple. Kalau pelihara gecko itu enak. Oke. Ini wadah yang kosong tadi kita taruh lagi di sini. Oke, ini lemon press. Lemon pressnya juga cantik nih. Tuh. Ya kan? Lemon pressnya cantik. Ini udah opul juga. Ini tinggal nunggu kita kawinkan lagi nanti. Tapi bentar lagi aja lah, nunggu gemuk dikit lagi lah. Oke. Biar dia makan dulu santai. Ini kita lihat lagi sayangnya. Ini ada 4 lagi. Kalau ini jenis tramper. Ini yang betina. Ini dikasih teman sih dulu. Aku pelihara dari baby, sekarang udah opul. Udah indukan ya. Cakep. Ini SHTCT. Bagus banget. Ini betina. Oke. Wah, jangan lagi. Enggak apa-apa. Oke. Ini jantannya nih. Ini jantan. Oke. Ini jantan tramper juga. Ini bagus juga jantannya nih. Tuh. Bagus kan? Ini jantan tuh kelihatannya sih agak dijem gitu. Nah. Jantan tuh ada kayak bintik-bintik gitu. Terus ini ada benjolan dua jantan. Oke, ini kita kawinkan, cuma tinggal gabungin gini aja. Nah, taruh tep, udah selesai. Nah, biarin dia tutup rapat. Ini juga tutup biar jangkriknya nggak keluar. Ini kita taruh di bawah. Ini kita kawinkan di sini. Sip. Nah, ini ada dua lagi nih, teman-teman. Ini ya, ada dua lagi. Ini jenis tramper, ini tramper juga. Tapi ini yang kayak ada bintik-bintiknya gitu. Ini emerin. Emerin. Cantik kali emerinnya. Gendut lagi ya, gendut banget. Gemuk banget.
Ini kemarin tuh udah tak kawinkan. Ini kemungkinan udah mengandung telur ya. Tapi semoga aja jadilah biar kita bisa punya anakan lagi dari sini. Oke. Ini satu lagi jenis cramper. Ini punya temen sih sebenarnya. Punya temen. Sekarang udah gemuk kali. Dulu pas tak datang, dulu pas datang itu kurus banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah gemuk banget. Oke. Ini betina. Dulu galak. Sekarang udah nggak terlalu ya. Udah mantep lah. Oke. Kita simpan dulu. Sip. Kita tutup lagi. Dah. Itu kandang jegonya, oke? Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah selalu menonton videoku sampai habis. Aku Kudri Glens pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, nikmatin terus prosesnya. Karena dengan menikmati proses, hasil yang terbaik akan kamu dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.